teman-teman semua. Hari ini aku mau minta maaf ke kalian semua. Maaf udah ngecewain kalian. First of all, I want to say sorry. Aku mau minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Dan cukup merugikan banyak orang, especially buat Jessica dan juga Listy. Skandal perselingkuhan Eriko Lim dan Listy Chan sempat viral dan mengejutkan berbagai kalangan pada akhir Juli 2020. Skandal ini diungkap sendiri oleh mantan kekasih Eriko Lim, yaitu Jessica Jane. Ketiganya adalah YouTuber, selebgram, dan gamer yang kerap warawiri di media sosial. Jessica Jane yang juga adik YouTuber Just No Limit membuka perselingkuhan yang dilakukan kekasihnya Eriko Lim dan Listy Chan, sahabatnya sendiri. Melalui Instagram Story pada 15 Juli 2020 lalu, Jessica Jane mengunggah foto serta video mesra dan intim di antara Eriko, YouTuber dengan 2,95 juta subscriber, dan Listy Chan. Setelah cukup lama berdiam diri dan tak menanggapi perihal ini, Listy Chan akhirnya buka suara. Melalui unggahannya di Instagram Story pada Senin 3 Agustus 2020, Listy Chan pun meminta maaf. Halo teman-teman semua. Hari ini aku mau minta maaf ke kalian semua. Maaf udah ngecewain kalian. Maaf pada orang-orang yang udah support aku dari bawah, kepada orang yang terdekat, kepada teman-teman serta orang yang aku sayang. Maaf aku udah ngecewain kalian. Makasih saran, kritik serta beberapa dari kalian masih support aku. Makasih dan maaf. Tetap jalani hari dengan semangat dan tetap tersenyum ya guys. Makasih. Dalam video tersebut, Listy Chan tampak begitu lesu dan menyesal. Selain unggahan video, Listy Chan juga terlihat membuat unggahan lainnya. Hai, aku sudah minta maaf kepada teman-teman yang tersakiti dengan personal chat maaf. Aku post minta maaf kepada teman-teman yang kecewa karena aku gak bisa chat satu-satu. Orang-orang, kalian yang udah support aku dari bawah dan teman-teman yang kecewa. Makasih dan maaf sekali lagi. Tulis Listy Chan melalui unggahan di Instastory-nya. Imbas dari terbukanya kisah perselingkuhan ini, jumlah subscriber Eriko turun drastis. Hantaman keras juga dirasakan oleh Listy Chan. EVOS Esports, tim olahraga video games, mengakhiri kontrak Listy sebagai pemain Mobile Legends Ladies. Ia juga diberhentikan sebagai duta produk COC komputer. Sebelumnya, Eriko Lim sendiri sudah lebih dulu mengunggah video permohonan maafnya melalui akun YouTube-nya. Hello guys, Eriko Lim speaking. First of all, I want to say sorry. Gue mau minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Dan cukup merugikan banyak orang, especially buat Jessica dan juga Listy. I deserve that. Semua hal yang terjadi kemarin itu pure karena kesalahan gue.